tentunya maju ke babak empat besar. Apakah akan diperoleh tim bola pun dari Puspa Indah ataukah akan diperoleh dari Pop Sipo, saudara? Sejenak kita saksikan di babak-babak penyisian sudah dilalui mereka. Ini hanya tinggal satu tapak saja. Tentunya mereka akan naik podium kalau setelah masuk empat besar. Tentunya perebutan juara 1, 2, 3, dan 4 tentunya akan diperoleh mereka dan tentunya akan naik podium. Dan kita informasikan untuk Anda semua setelah pertandingan di U15 selesai nanti, dari segenap panitia Tunas Muda juga akan menggelar ataupun tim bola volinya daripada Puspa Indah, saudara. Ya. Tentunya di malam hari ini malam yang luar biasa untuk kita semua. Berilah tepuk tangan yang meriah di kesempatan malam hari ini untuk kedua tim. Luar biasa kali ini langsung diturunkan dari kedua tim 6 pilar inti mereka, saudara. Kita saksikan bersama dari Pop Sivo juga beberapa pilar inti juga diturunkan di sana. Kita saksikan bersama beberapa pilar inti juga dari Puspa Indah yang tentunya akan memberikan permainan terbaik mereka di kesempatan malam hari ini. Checking posisi baru dilakukan dari Sun Empire. Apakah sudah ready? Kita saksikan sejenak. Baiklah saudara penonton, jalannya pertandingan di set yang pertama akan segera kita luncurkan di hadapan Anda. Bola pertama melalui tangan saudara Saskia, konsentrasi Saskia. Lepas sudah kali ini lambungkan dari melalui sang setternya. Angkat dari Puspa Indah, penyelamatan saja. Namun terlalu ke dalam, berbalik arah kali Puspa Indah. Tipuan saja perakan yang dilakukan, namun masih mampu diri ini. Penyelamatan dari belakang, masih mampu dibendung. Contoh kapelan, namun kesalahan justru terjadi saudara kali ini. Anak-anak dari Puspa Indah tentunya merubah kondisi kali ini dalam posisi 1-0. Masih kita saksikan bersama Saskia dari Pop Sivo. Lambungkan kali ini, masih mampu dicangkau sang setter. Luar biasa hantakan keras dari saudara Mesta kali ini. Satu angka ditorehkan dan merubah komposisi menjadi satu sama. Satu sama untuk kedua tim. Masih bersiap-siap di sana, kita saksikan konsentrasi dari Almira. Lambungkan, risiko kurang sempurna, namun masih mampu dijangkau. Berbahaya defend dari belakang Puspa Indah. Lambungkan angka, hantaman keras berhasil. Ada seorang Kinan kali ini, kaptennya daripada Puspa Indah, mampu menarikkan satu angka kembali. Kita saksikan bersama konsentrasi siapa yang akan dituju dari Puspa Indah. Bersiap-siap dari Pos Sipo kali ini, lambungkan melalui tangan saudara Saskia. Hantaman keras luar biasa. Ada seorang Via di sana, baru saja menarikkan satu angka. Ines, konsentrasi dari sebelah kiri, siapa yang akan dituju? Ines, lepas landas sudah kali ini, lambungkan angkat melalui sang setter mereka. Hantamannya namun hanya dilihat saja pergerakan dari saudara Ines. Namun kali ini saudara Mesta kembali menarikkan satu angka untuk tim bola volinya daripada Puspa Indah. Kembali kita saksikan di sana melintas saudara Irfa. Pendek datanya bola, lambungkan Ines. Angkat kali Saskia. Hantaman keras namun terlampau melebar. Via kembali menjauh luar biasa. Puspa Indah 4-2. Di luar dugaan kali ini, unggul sementara 2 angka. Yo, kita saksikan bersama kali ini saudara Eva. Lambungkan Saskia. Saskia kembali, penyelamatan saja dilakukan dari Rere tadi. Angkat kembali Almira, namun berhasil Almira berebut bola kali ini. Inen kali ini lambungkan, angkat dari jarak jauh. Hantaman keras berhasil dari tangan seorang Via, mulai mendekat Pop Sivo. Ada leading satu angka saja, masih tertinggal. Kita saksikan dari tangan seorang Via, siapa yang akan dituju dari seorang Via. Timang-timang bola, konsentrasi
lepas landas sudah, namun masih penyelamatan saja. Tidak ada serangan daripada Puspa Indah, berbalik arah, tipuan. Namun apa yang terjadi saudara? Masuk dari seorang Chandra. Satu angka pergerakan Chandra kali ini menorehkan angka untuk tim bola volley dari Pop Zilpo. Dalam kondisi 4 sama saudara, masih kita saksikan bersiap-siap. Lambungkan kali ini angkat melalui Almira. Hantaman keras kembali dilayangkan tadi. Tapi hantaman keras berbalik arah. Almira yo angkat jarak jauh kali ini. Namun masih mampu ditahan pergerakan jarak Ginet. Hantaman keras luar biasa dari Ani tadi. Penyelamatan dari belakang berbahaya. Saskia 1, 2, 3. Hantaman keras masih bisa. Sayang, memang bolanya terlampau jauh kali ini. Sukar dijangkau oleh seorang Ginan. Akhirnya berbalik unggul Persibo 5-4. Kita saksikan bersama konsentrasi dari anak-anak Persibo. Dan kesekian kali akan melakukan defend dari belakang. Angkat kali ini Ginan. Hanya pelamatan saja kali ini dari serak. Kita tadi dan hantaman keras berhasil kembali. Satu angka kembali ditorehkan Pop Zivo melalui seorang Riri. 6-4 saudara penonton. 6-4. Konsentrasi siapa yang akan dituju kembali. Lepaskan. Namun sangat libero kali ini. Bulannya terlampau jauh dari seorang Bila. 7-4 saudara. 7-4 masih tim bola bolinya dari Pop Zivo. Masih konsentrasi dari Pop Zivo. Timang-timang bola lepas landas sudah yo. Asih angkat kali ini lambungkan dari jarak jauh Almira. Contekan pelan saja kali ini masih berada di sana. Antaman kerah beradu di sana. Defend dari belakang tanpa ada serangan. Masih kita cari nasi tadi lambungkan angkat. Yo tanpa nana masih bisa sayang. Bolanya tidak terlihat anak-anak dari Puspa Indah. 8-4. Leading 4 angka, margin 4 angka, selisih 4 angka. Yang harus dituliskan, anak-anak dari Puspa Indah tertinggal dari Pop Zivo. Konsentrasi kita saksikan. Siapa yang akan dituju? Ada di sana kembali anak-anak daripada Puspa Indah. Penyelamatan saja. Masih kita saksikan. Hantaman keras kembali berhasil. 1 Chandra. Dan akhirnya langsung direspon. Minta tip out untuk Puspa Indah. Saudara, harus bersiap-siap dari Puspa Indah. Yo, 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 yo. Semangat kita saksikan bersama. Konsentrasi siapa yang akan dituju. Lepas landas sudah. Angkat saudara Ginan. Hantaman keras berhasil ditahan. Angkat dari belakang. Kembali kena pucuk. Serangan dibangun. Almira contekan pelan. Namun keluar. 16-4. Ya kita saksikan bersama dari Pop Zivo kembali. Via sudah 8 angka dari tangan saudara Via. Kita saksikan Via kembali konsentrasi dengan servernya. Lepaskan cukup keras kali ini penyelamatan dari belakang. Apa yang terjadi? Hanya saling bertatap mata. Hanya saling berpandang mata. Justru Kinan berada di depan bagaikan sang setter. Kita saksikan saudara penonton. 17-4. Kita saksikan bersama. Konsentrasi. Lepaskan yo masih bisa dijangkau. Penyelamatan saja. Lepaskan. 1, 2, 3. Regedek. Berhasil. 1. Hentakan keras Riri. Kembali ke sasaran yang kesekian kalinya. Masih ada di sana pemain-pemain dari Pop Zivo. Namun kali ini Via pun juga melucu kali ini. Kita saksikan
Saudara penonton berada di sana 5 melawan 18. Konsentrasi angkat meja tadi, lampu kayu tadi di belakang. Berjalan menyusuri dari belakang kali ini. Angkat. Namun kesalahan kembali. Masih mampu dijangkau kali ini. Hentakan keras kembali dilayakan. Lini pertahanan yang rapat dari Puspa Indah, serangan dibangun. Yorgetek uwer-uwer. Siapa dia? Via. Wow, Via. Ya, kali ini memang kita saksikan dengan jalannya pertandingan mencari bibit-bibit unggul, tentunya akan menjadi pilihan kita bersama. Masih kita saksikan 7 melawan 18. Maka dari itu saya imbukan, silahkan bermain seserius mungkin, sebaik mungkin, karena nanti juga ada pemain terbaik juga akan diambil. Maka dari itu kita, saudara Enes, kali ini lambungkan, angkat, hentakan keras, berhasil. Ada seorang Chandra kali ini mampu menorehkan satu angka. Inilah Chandra dari jemarinya, baru saja menorehkan satu angka, saudara penonton. Kita saksikan Bening Puspitasari masuk. Masih kita saksikan, berhasil kembali. Akhirnya satu angka, 20 melawan 7, saudara penonton. Yuk, bangkit, bangun dari tidurnya Puspa Indah. Mengapa tidak seperti kemarin permainan Anda? Kita saksikan ada bersiap-siap. Yuk, melesat libro, angkat kembali, penyelamatan. Berbahaya dibayar dari pertahanan Via. Lambungkan Bening, angkat kali ini. Satu, dua, Kinan. Ada dari jarak jauh, war, regedek, matir. Masih berjalan menggiri belakang, terlalu jauh. Untung cah cilik, bodoh cah cilik tubruan. 21 melawan 7, saudara. 21 melawan 7. Masih kita saksikan bersama konsentrasi siapa yang akan dituju. Akhirnya gandul. Pindah poin kali ini dalam kondisi 8 melawan 21. Yo, kita saksikan Kinan. Konsentrasi si Dinok di bloknya daripada Puspa Indah. 1, 2, 3, ambil nafas. CP seperti dilakukan, namun masih bisa. Oh, gagal. Gagal, saudara penonton. Akhirnya 9 melawan 21. Masih mulai merangsek, merayap, mendekat kali ini. Tim bola volinya daripada Puspa Indah. Melalui tangan saudara Kinan. Bersiap-siap di sana. Tim bola volinya dari Bob Sipo. Lepaskan. Kali ini Nes pun juga gagal. Dua pemain tinggi tubuhnya dari belakang, Jasmine dan Isnes, kali ini gagal alias gagal total menerima serven dari seorang Kinan. Masih kita saksikan dari Kinan, konsentrasi Kinan, lepas landas sudah Jasmine, lambungkan dari jarak jauh, contekan pelan, berbahaya, masih bisa, pergerakan yang luar biasa, contekan dari Inas, lambungkan, regedek, masih berhasil. Untung kali ini, untung pergerakan yang luar biasa melalui tangan kita saksikan saudara Talita tadi. Satu angka ditorehkan saudara, 11 melawan 21. Yokinan, lambungkan kali ini tim bola-bolanya dari Pop Sipo. Angka satu. Oh, salah pengertian kali, justru berbalik arah. Pop Sipo akan membangun serangan. Regedek, matir. Masih angka. Regedek, matur. Masih lambungkan. Regedek, mableng. Berhasil. Satu pergerakan Anel kali ini. Dan tentunya 22 melawan 11. Kita saksikan bersama Riri. Masih ada seorang Riri dari di sebelah tengah kali ini, lepaskan kali ini, masih Kinan yang dituju. Melalui samset terbalikkan hantaman keras, namun masih mampu dibendung. Penyelamatan saja kali ini, lambungkan, berbahaya, serangan dibangun Puspa Indah. Namun masih berbalik arah, siapa yang akan dituju? Back attack, hentakan keras akhirnya. Peringatan yang pertama, lampu kuning menyala, 23 melawan 11, saudara penonton.
Pestivo. Masih kita saksikan pergerakan Riri Dervan John, ada seorang Kinan angkat melalui sang setter mereka, lakukan masih berdiri cangko. Memang luar biasa kali ini perjalanan anak-anak Puspa Indah, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara penonton. Masih kita saksikan bersama, lepaskan, lakukan angkat, yo, siapa yang akan dituju kali ini? Berbahaya lawan, siap lawan, 1, 2, 3 di sana, masih berhasil ditahan, serangan balik Pasifo, lolos kali ini aneh, lolos tanpa teding ngaling-ngaling, set point, kurang 1 angka, tim bola voli dari Puspa Indah harus tidak melakukan kesalahan. Masih kita saksikan bersama, 24 melawan 12, konsentrasi, lambungkan kali ini, masih ada serang Kinan, oh hantaman keras namun meracun alias gandul, dan akhirnya merubah kondisi 1-0.